Ada gempa bumi. Makanya Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Suje Family. Guys, hari ini Bunda mau latihan nyetir lagi untuk yang latihan yang kedua. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih lancar lagi ya guys. Oh ya guys, seperti biasa sebelum kita ke tempat latihan, isi amunisi anak-anak dulu alias jajan dulu. Kadang ternyata lebih mahal jajannya daripada bayar karcis tempat pelatihannya. Nah, terus sukanya ini saya udah 2 kali beli di Alfamidi di daerah sini. Di sini tuh masih dapat plastik gitu, plastik belanjaan ya. Kalau di Bekasi kan sudah nggak ada ya untuk plastik seperti ini. Jadi kita harus bawa, harus beli dari rumah. Kadang kita lupa dan akhirnya ujung-ujungnya beli juga. Jadi sekarang itu malah lebih boros ya. Udah keadaan ekonomi seperti ini, untuk sekedar tas belanjaan pun sekarang harus beli. Tapi ya sudahlah, itu mungkin sudah peraturan pemerintah, kebijakan terkait dengan limbah ya, penggunaan plastik, karena mungkin sudah terlalu banyaknya dan plastik itu kan agak sulit untuk diurai ya. Oke guys, seperti biasa tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Nanti bener berhenti ya dua rumah. Bunda, awas. Pelan-pelan aja bunda. Ya bos, ngobrol dulu. Ya bunda, baru di sini deh. Iya, bunda putar dulu baru ke situ ya. Itu di sini aja ya. Dah, sana. Ya pak, naikam. Bunda tungguin, cepetan. Ya bos, iya, cepetan. Jadi guys, hari ini Bunda latihan kedua. Ini udah mulai dilepas sama Ayah. Tadi Bunda udah sempat keliling-keliling sendirian dan alhamdulillah udah mulai percaya diri walaupun sendirian. Ini lagi nunggu anak-anak beli minum dulu. Ternyata memang belajar nyetir itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Butuh keberanian, butuh percaya diri. Dan banyak banyak hal-hal yang harus diperhatikan, tidak hanya konsentrasi, tidak hanya kopling, tidak hanya setir. Tapi banyak hal ya. Banyak banget PR-nya itu. Harus kita juga harus paham dengan medan yang kita hadapi, terus rambu-rambu yang ada di jalan, terus kondisi jalanan seperti itu. Banyaknya masih banyak PR banget ini. Ya mudah-mudahan aja Bunda bisa cepat beradaptasinya ya, bisa cepat turun ke jalan sih intinya. Nah, ini anak-anak udah selesai beli minum. Ayah nunggu di sana. Tadi bawa tikar dari rumah, jadi lebih enak untuk menunggu. Oh iya guys, terus di sini itu untuk yang sedang latihan itu diwajibkan menggunakan masker selama berlatihan. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Oke, kita mulai lagi ya. Lip tape itu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini. Harus ya kak. Ini ngapain berhenti? Ada mobil nggak? Nggak ada aman. Cepet itu mobil kenang loh. Bunda segala ton. Kita ngurus aja dulu. Yeay. Lurus telur. Aduh. Ada kambing lagi. Pelaksana aja bun. Pelaksana.
kambing susah diajak kompromi. Oh, kita harus di depan kambing nih. Iya, kita harus. Tadi Bun lompat-lompat. Ya, tapi kambingnya jago banget. Ini kambing. Sip kan ada yang baru ya filmnya. Film itu Fast and Furious terbaru. Kakak? Kadang pun kamu. Kambing lebih lincah daripada kita. Miring deh. Miring. Ini. Susah. Jadi ini Bunda sama ditemani anak-anak. Kalau ayah ngerokok, pasti lagi main gaplok. Sama teman-teman. Ini hari ini banyak banget ini yang latihannya. Ada berapa ya? Puluhan ya? Belasan. Tapi ada kambing lagi di depan. Iya, apa salahnya dong? Iya. Ya udah, Lang. Gas aja gitu. Ih, kambing aja lebih lincah daripada kita. Bikin klakson mau takut. Kambingnya gini. Bismillah Bun, bismillah dulu. Bismillah. Ayo gitu aja. Nanti juga nunggu ya. Nanti di depan. Masih jauh. Bisa gitu deh kameranya deh. Gini. Ayo. Ayo ya, ya gas. Kambing gak ayah. Kambingnya yang itu pas lagi deket ayah. Kok tadi kambingnya udah terang. Lurus juga kayak gitu. Acak-acak. Oh, emang kayak gitu dia. Kamera deh. Ini kamera deh. Kameranya yang ini banyak. Udah dimin lah. Udah dimin gitu. Ya. Waduh. Ih, tadi kambingnya apa? Ini kenceng-kenceng banget. Udah belok pun. Dek kamera, Dek. Wajim. Cesot. Oh, boxin. Ini kan. Ini kan. Coba ke sini, Bun. Oh, no. Ini layang. Hah? Apa? Water boom tuh. Kamera. Boom, semua bom. Nih, ini gua mau. Aduh. Jadi tadinya nggak mau ikut sih, tapi panas. Udah siap ya, pakai seat belt dong, Dek. Ada mobil nggak di belakang? Nggak. Nggak ada ya. Astagfirullahaladzim. Ada gempa bumi. Ada gempa bumi. Gempa bumi. Kagak kemana? Gimana? Lalu gini duduk ya? Iya. Lihat. Ada mobil nggak? Nggak ada aman-aman sih. Baru tadi mau minum. Tapi tumpeng. Agak. Ada gempa. Diam ya. Aing. Deh pakai sabuk deh. Nanti tok depan. Tegangan lagi ini. Betul. Tapi ini masih enak. Tadi.
Tadi kan betulin deh kamera deh. Oke. Eh, bun, hati bun, ada mobil. Mana? Iya, ada rumah. Oh. Jadi, pegang aja. Ayo, pegang. Aduh, ada motor. Iya, bisa naik motor. Minjem. Oh ya guys, kali ini Bunda mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh subscriber Sujaya Family yang telah memberikan like, comment, serta subscribe-nya. Hingga saat ini sudah mencapai 500 lebih subscriber ya. Bahkan lebih ya untuk hari ini. Bunda taunya itu, sebetulnya tahu 500. Waktu itu Bunda dapat email dari YouTube dan ternyata baru 500 aja sudah diapresiasi oleh YouTube. Pihak YouTube. Mungkin bagi para yang udah senior, para YouTuber yang senior, mungkin itu sudah tahu 500. Apa-apa. Bukan nilai yang bukan kecil. Ya, kecil lah gitu. Cuma bagi Bunda yang baru memulai itu merupakan sudah senang banget ya, karena sangat diapresiasi gitu, dan itu pun penuh perjuangan di sini nih. Karena awalnya Bunda juga bikin YouTube itu iseng-iseng, nggak niat, karena waktu itu di awal pandemi banyak nggak kemana-mana, ya udah kita bikin aja terpaling gitu, daripada disimpan di handphone juga full memory. Nah, Bunda bikin aja YouTube. Dan ternyata sampai dengan hari ini sih tadi 536 ya kalau nggak salah ya. Delok bunda loh. Kosong ya deh. Kosong aman kok. 536 subscriber. Tuh, mudah-mudahan kedepannya Bunda bisa memberikan lurus. Bisa memberikan konten-konten yang mengedukasi dan banyak bermanfaat. Jadi alhamdulillah Bunda sudah mulai percaya diri dilepasin sama ayah. Tadi sempat beberapa putaran sendiri juga. Tahu-taunya anak-anak pengen ikut. Mau temenin Bunda. Katanya mau pada nemenin. Jadi ternyata banyak hal yang harus dipelajari. Kalau sana, kita Bunda, mau sana, mahir bawa mobil. Bawa mobil itu tidak hanya sekedar menjalankannya aja, ada teknik-tekniknya juga yang harus bisa kita pelajari. Ya, ya. Pucuk. Hati-hati bu, nanti keseruduk mobil. Agak. Ma, nanti dia yang mati. Coba kalau tadi kalau nggak ada teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar bisa menjalankan mobilnya saja, tapi harus juga belajar bagaimana teknik menggunakan kendaraan yang baik dan benar. Lambat kelam. Wah, adem banget. Lihat, ini main layangan naik nih. Enggak. Iya, enggak ada. Main layangan. Guys, kalau kalian mau belajar mobil adanya di Cikarang dong. Bayar sepuasnya. 20.000. Loh, sepuasnya. Kak, bengkok lagi ya, bengkok. Bayar 20 sepuasnya.
Terus isi bensin jauh. Deket kan sih. Tuh di sana dong. Nanti ke sana lurus kanan. Di situ udah. Ya. Kiri. Hai. Hi, baby. Ini apaan sih, Gri? Lihat rambutnya, Kak. Ini. Nah, bentuk kameranya, Kak. Rambut Kakak ke atas ya, semuanya. Betul ya, Kak, kameranya. Lihat tuh. Lurus ya, Kak. Rambutnya. Susah, Bun, goyang. Mantap. Hai, guys. Ini nganterin istri. Bunda coba dilepas sendiri mumpung di lapangan. Bun, bun, YouTube. Dadah. Numpuk hari, guys. Biarin dia sendiri sendiri biar ngantarinya sesuai dengan ekspektasi biar tidak kaget. Ini udah mangap nih. Lumayan berapa jam tadi kita? 3 jam. Hah? Kenapa? Maksudnya? Oh. Ini udah mangap nih. Kita kurang lebih latihan itu berapa jam ya? 3. Enggak, lebih. Udah jam 10. Iya, 3 jam ya. Enak juga nih tempatnya itu. Bisa buat bisa bawa keluarga sih. Nggak terlalu rame juga. Kita bawa tikar. Juga cuma main-main doang lumayan. Mana? Tuh pada bawa motor. Cuma numpang adem. Bun. Masih ada yang latihan. Kita udah mau pulang.